Assalamualaikum bosku, selamat datang ke channel YouTube saya Fazli Zaini. So, memandangkan hari ini tadi saya masih ada masa free off day lah. So, saya ambil barang yang baru sampai semalam, tapi mereka tak hantar di rumah, tak ada call. So, set ni saya baru ambil dengan anak buah saya lah pagi tadi. So, kita nak tahu apa barang dalam ni. Okay, jangan buang masa. Jom, let's go. Okay, sebelum tu kita buka dululah. Kita tengok apa barang dalam ni. Okay, keras tempat barang dalam ni. Dah. Okay. Barang dia letak dalam kotak dan macam ni lagi ya. Sebab dia nak standard lah packing yang macam ni untuk lindung barang yang mereka hantar kan. So jadi barang tu tak rosak lah. Okay, kita buka dalam ni. Okay, apakah dia? Barang baik punya bosku. Chozy triple booster set. Yes. Yang paling best. Beyblade Takaratomi original bosku. Okay, jom. Jadi ni adalah item yang di dalam tu ya bosku. Chozy triple booster set. Ada 3 Beyblade kat dalam ni ya. Random booster. Okey, dia nama Takaratomi Beyblade. Okey. Kalau kita tengok kat belakang ni made in Vietnam, tapi item tetap adalah original ya bosku, jangan bimbang. Takaratomi yang original walaupun bukan yang dari Jepun. Okey. Tu. Jap. Okey. Kalau kita nampak dekat depan ni dia ada bagi 3 lah. Chozy triple booster set kan. Triple 3. Ada 3 Beyblade yang dalam ni box ni. Ni first saya beli yang triple booster set. Dan yang first unboxing lah. Okay. Dia akan bagi Beyblade Hazard Cerberus. Lepas tu kita dapat Z Achilles. Okay. Z Achilles. Lepas tu Hound Dog. Okay. Beyblade yang bernama Hound Dog. Yang ni Beyblade Hazard Cerberus ni untuk defend punya. Okay. Yang defend. Manakala yang Z Achilles pula Beyblade yang jenis attack. Dan yang Beyblade terakhir ni, yang ketiga Hound Dog ni jenis stamina. Okay. Sekarang kita lihat belakang dia pula. Sekarang kita akan nampak tulisan Beyblade ya. Beyblade. Okay. Takaratomi made in Vietnam. Hiro Morita BBB Project TV Tokyo. Tommy ni ada nampak macam dia punya nombor siri lah. Mungkin kita tak apa pasti. Okey. Kita tengok bahagian yang Beyblade Hazard Cerberus dulu okey. Hazard Cerberus kita dapat dia punya layer. Layer dia nama Hazard Cerberus. Okey, warna hijau. Lepas tu dia akan bagi disc 7 ah, warna hijau punya. Lepas tu kita akan dapat driver yang bernama Atomic. Ok,
Okey, itu adalah set untuk hazard terbias. Okey. Lepas tu yang V Achilles punya attack punya Beyblade, kita akan dapat layer V Achilles lah. V Achilles. Lepas tu dia punya driver, bukan driver, maaf, dia punya disc, dia bagi disc 3 yang warna merah. Lepas tu dia ada bagi frame, frame warna kuning yang bernama Dagger. Lepas tu kita akan dapat driver dia warna merah juga yang bernama Destroy. Itu adalah set untuk Beyblade Z Achilles punya attack Beyblade. Okay, untuk yang Beyblade Hound Dog ni, dia akan bagi kita layer Hound Dog HD. Lepas tu disc dia bagi disc 8. Disc 8 yang ni dia tak berkolor lah. Dia punya disc ni macam biasa warna silver lah, macam tu, warna besi lah, metal. Lepas tu dia bagi kita driver bearing. Okay, driver bearing ni saya belum ada lagi. Memang saya nak driver ni untuk saya cuba combo dengan Beyblade saya yang lain-lain tu. Jadi saya order lah yang terus ada triple set ni. Triple set. Yang ni saya ada lah, driver atomic dengan driver destroy. Destroy ni banyak. Okay, yang ni memang belum ada lagi. So sekarang kita nak buka lah dalam dia, tengok apa dalam. Okay, jom. Okay, sekarang kita buka dia ya. Buka sebab kita lepas ni nak cuba 3 Beyblade ni dekat stadium yang baru saya beli semalam. Okay, dua lagi tip atas. Buka dengan berhati-hati bosku. Jadi kat dalam ni yang first kita nampak dia ada bagi stiker ya. Stiker dan manual untuk Beyblade tu lah yang ada dalam ni, dalam kotak ni. Okey, ni kita letak tepi dulu. Kita keluarkan lagi yang dalam ni. Okey. Okey. Tu dia. Nampak ada 3 set Beyblade dalam ni ya. Hazard Terbias, Z Achilles dan Hound Dog. Okey. Memang sama semua, saya rasa sama macam yang dalam gambar. Kalau Takara Tomy punya, memang kita dapat apa yang dekat gambar tu, memang kita akan dapat lah. So berbanding yang bootleg, bootleg ada yang setengah tu memang kita dapat apa yang dekat gambar tu. Tapi ada yang jenama lain tu, kadang-kadang mereka bagi lain driver, bagi lain disc, kadang-kadang tak ada frame, dekat kotak ada frame. Okay, so kita keluarkan lah yang tiga ni. Jadi ini adalah 3 Beyblade tu tadi ya. So kita buka dulu, asingkan dia. Okey. Dan kita campurkan dia. Asingkan. Okey. Itu dia. Maaf dah koyak satu. Okey, ini dia 3 Beyblade. Dah terkoyak satu ni. Jadi kita buka ikut urutan lah. Kita buka Hazard Terbias dulu ya. Yang ni dulu, yang ni letak tepi. Tepi. Okey, buka. Keluarkan dulu. Okay, layer
dia punya disc hijau, nice, cantik color tu. Okay, dan dia punya driver atomic. Okay, ini adalah set yang untuk Hazard Kerbias ya. Dia punya layer agak menarik juga, color hijau, color hijau. Lepas tu ni dekat tengah dia ni macam ada muka tak pasti, mungkin muka serigala ataupun muka anjing lah. Kalau saya silap korang boleh betulkan dekat komen video ni ya. Kat sini kita nampak color hijau yang transparent, yang nice. Lepas tu muka anjing ataupun serigala ni warna hitam dengan mata dia warna kuning, nampak garang. Okay, lepas tu dia punya gimmick tepi ni dia macam ada spring ya. Ha, dia punya gimmick layer ni dia ada spring. Kalau Beyblade lawan rempuh dia, okay, dia akan bergerak macam ni. Okay, lepas tu ada bahagian yang macam silver color ni, mungkin lepas tu saya rasa besi lah, mungkin lah, saya tak pasti. Mungkin ni adalah part yang dibuat daripada besi. Okay, dan bawah dia, okay, bahagian bawah warna hitam lah, warna hitam. Okay, layer dia memang agak ganas juga rupa dia, dengan rupa yang besi ni berantai, tepi dia yang berantai. Okay, tepi. Lepas tu dia punya disc lah, dia punya disc ni disc 7 lah dia bagi. Okay, disc 7 yang warna hijau lah, warna hijau memang bagi set sama lah. Lepas tu driver atomic, driver yang jenis apa tu, defend lah mungkin, tapi lebih kepada stamina lah. Driver ni dia ada bearing lah di sini. Oh, ni yang original yang saya beli, yang saya ada punya satu tu dia bootleg lah. Dia punya bearing ni agak lebih lembut lah, lebih bergerak lah, smooth dia punya. Okay, spring. Okay, driver ni pun dia bagi warna hijau lah. Memang kalau cantum ni tadi, memang steady lah rupa dia, memang complete set warna hijau lah dia punya tema. Okay, sebelum tu, sebelum saya nak cantumkan dia ni, saya nak letak speaker lah. Okay, buka ni, letak speaker dia, kita bagi cantik. Okay, sebelum tu, kat dalam ni kita dapat kat Beyblade ya, Takara Tomy QR code punya. Okay, Hiro Morita BBBB Project TV Tokyo Tomy. Okay, walaupun produk ni dari Vietnam, tetap adalah original. Okay, tapi dalam ni manual, malas lah saya nak buka, keluarkan dia. Okay, ni letak balik. Yang ni pun saya letak balik. Okay, saya nak ambil stiker dia, saya nak letak stiker dululah. Okay, letak stiker ni dekat ni. Okay, so saya dah pasang stiker ya dekat Hazard Kerbias ni. Okay, dengan ada tambahan stiker dia warna merah dengan warna kuning dekat bahagian yang bergerigi ni, memang agak makin ganas lah rupa dia. Okay, mantap bosku. So sekarang kita cantumkan dia dulu. Okay, so ini adalah Hazard Kerbias ya, yang jenis defend punya Beyblade. Okay, sekarang kita nak buka yang seterusnya, Zack Achilles. Okay, ini kita letak tepi dulu. Okay, ni dia Zack Achilles punya set. Okay, Zack Achilles ni dia punya type Beyblade jenis attack punya ya. Kita dapat driver, disc dengan layer, dengan layer, disc dengan frame. Okay, jom kita buka.
set ni kita dapat player Zack Achilles, disc 3 dan frame. Frame dia apa nama tadi? Frame dagger. Okey, dagger. Lepas tu driver jenis destroy, ya. Destroy. Okey, kita lihat layer dulu. Ini adalah layer ketiga Zack Achilles yang saya miliki. Yang ketiga, yang ni lain sikit color dia. Okey, dia ada warna merah, kuning dan bahagian besi ni warna silver ataupun warna metal lah. Okey, kat bawah dia. Nah. Okey, lepas tu dia bagi kita jap kak. Dia bagi disc 3 ya, warna merah. Okey, warna merah. Lepas tu frame yang bernama dagger warna kuning lah. Okey, dia rupa frame tu yang ada bucu 2 dekat tepi dia. Okey. Lepas tu driver destroy warna merah yang dia bagi untuk sama set dengan Zack Achilles ni lah. So saya nak pasang stiker ni dulu. Okey, pasang stiker ni. Kita dah letak stiker Zack Achilles ya. Memang lagi ganas suka dia lepas letak stiker. Memang nice gila. Okey. So sekarang kita nak cantumkan dia lah. Okey, kita masukkan dia punya frame dagger. Lepas tu dia punya driver destroy. Okey, Zack Achilles punya Beyblade. Okey, kita letak tepi. Kita buka yang Hound Dog punya pula. Okey, ni adalah Beyblade Hound Dog punya layer, disc dan driver. Okey, so kita buka. Dah tak sabar saya nak cuba 3 Beyblade nanti. Keluarkan layer disc dan dia punya driver. So dekat sini kita nampak dia punya frame warna purple lah, warna purple, warna ungu. Okey, warna ungu dia punya frame dia memang rasa macam agak ringan lah. Okey, sebelum tu saya nak pasang stiker lah dulu dekat ni, dekat layer ni Hound Dog. Okey. Okey, ni adalah layer Hound Dog. Ya. Jap ada bunyi yang lintas. Eh, sebab nak boxing dekat luar rumah, so macam-macam bunyi ada. Warna dia, warna purple layer dia yang agak ringan lah berbanding yang dua tu tadi. Zack Achilles dengan apa tu, Hazard Kerbius. Okay, nice juga. Lepas letak stiker, tak kosong sangat rupa layer dia. Okay, dengan disc dia bagi disc 8. 8 kita nampak 1 2 3 4 5 6 7 8 dia mewakili 8 lah. Okey, disc 8 yang warna chrome lah, warna silver, warna besi, warna metal lah. Okey. Satu dia punya driver. Driver yang nama dia bearing. Okey. Bearing dia punya gimmick ni, dia boleh bergerak. Lepas tu dia macam payung lah. Okey. Payung bentuk dia. Okey, yang ni warna kelabu lah. So kita cantumkan layer untuk Beyblade ni, Hound Dog ni. Okey, kita masukkan dulu. Okey, nice juga ya, driver Hound Dog. Okey, adalah 3 Beyblade yang dalam Chozy Triple Booster Set ni tadi ya. Yang dalam ni Hazard Kerbius, Z Achilles ataupun Zack Achilles pun boleh. Dan yang ni Hound Dog, yang Hazard Kerbius defense punya Beyblade set yang defense.
yang Zack Achilles ni dia attack with dia Beyblade, dan Houndog ni stamina. Okey, adalah produk Takaratomy ya, original item semua ni. Okey, booster set. Okey, semua ni adalah Chozy punya Beyblade. Okey, so kita dah buka semua, kita dah ada 3 Beyblade. So sekarang kita nak cuba lawan 3 Beyblade ni dekat stadium yang saya beli semalam. Kita nak tengok Beyblade mana yang power dia punya combo stock ni. Okey, apa buang masa lagi, jom kita cuba 3 Beyblade. Okey, ini adalah stadium yang saya beli semalam. Boleh check dekat saya punya video yang sebelum ni untuk unboxing dan review stadium ni. Saya akan guna Beyblade Houndog. Okey, Houndog akan cuba lawan dengan Hazard Celbius ya. Okey, jom 5 round. Satu untuk Hazard Celbius. Go. Dua untuk Hazard Celbius. Dua, go. Burst. Tiga untuk Hazard Celbius. Dua, go. Empat untuk Hazard Celbius. Final round. Ya. Bandel. Yeah, nampaknya layer Houndog ni memang kalah lah. 5-0, tak ada menang terus. 6-0 lah semua sebab sekali burst tadi. Okay, layer dia yang ringan, driver, tapi saya tak driver dia lah. Okay, sekarang saya nak cuba Zack Achilles punya Beyblade lawan dengan Hazard Celbius. Okay, jom. And go. Satu untuk Hazard Celbius. 3, 2, 1, go. Round 3, 2, 1. Okay. Oh. Okay, yeah. Hazard Celbius menang 2 sama. Yes. 2, 1, 2. Kau hamat tak? Oh. Hazard Celbius lagi. 3, 2. 2, 1, 2. Okay, Zack Achilles menang. Jadi keputusan 4-3 lah. Okay, nampaknya Chozy punya triple set ni, yang ni power lah, dengan driver destroy, frame dagger, dan this dia, this is 3 lah. Okay.
Jadi korang ada lihat video untuk kita lawan ketiga Chozy ni tadi, Beyblade ni, Excalibur, Black Achilles dan Hound Dog ni. Hound Dog ni memang tak berapa power lah. Mula lawan dengan Excalibur, lepas tu kita menang guna Black Achilles lawan dengan Excalibur ni. Okey, yang ni tadi triple Chozy triple booster set ni saya dapat dalam harga yang memang mampu milik lah bagi saya. Memang murah dekat seller tu. So kalau korang yang berminat nak dapatkan 3 Beyblade ni dengan harga yang sangat berbaloi, yang korang boleh dapat 3 terus Beyblade yang ada frame, ada disc, ada driver terus, tapi tak ada bagi launcher lah, yang Takara Tomy punya, Ori pula tu. So korang boleh check link tu nanti tempat saya beli ni dekat bawah video ni ya. Dekat bawah video. Okay, korang boleh klik dan beli dari seller tu. Recommended. Okay, seller tu. Trusted punya seller. Dan harga pun berbaloi. So, akhir kata video saya sebelum saya akhiri. Jangan lupa untuk subscribe. Pada yang belum subscribe video saya. Like, comment dan share ya. Share. Dan lepas tu kalau korang ada apa-apa komen ataupun pandangan tentang video ni, korang boleh komen di bawah, ataupun pandangan ataupun cadangan untuk video saya yang akan datang. So korang boleh komen di bawah. So akhir kata saya bosku, assalamualaikum. Jumpa lagi di video yang akan datang. Okay, bye.